Baik Sobat Cirek, sekarang kita berada di tempat di lokasi longsor di Kampung Neglasari, Desa Batulawang, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Di belakang saya terlihat ada satu kampung yang akses jalannya terputus gara-gara pergerakan tanah. 8 Februari kemarin ada bencana yang bisa dianggap besar di kampung ini. Puluhan hektar sawah hancur, beberapa kebun juga habis, dan masyarakat terisolir. Ada 2-3 sampai ke RT yang terisolir di sini, aksesnya terputus. Kebetulan saya ditemani Ketua RW 12, Pak Dadang. Jangan Pak Dadang, kita ngobrol. Pak Dadang. Menurut saya ini adalah kejadian yang luar biasa juga. Kita melihat akibat dari bencana ini, saya tadi terus mengucap bahwa manusia ini tidak ada apa-apa. Kadang-kadang pas kejadian ada di lokasi, ada. Bisa diceritakan nggak awal mulai kejadian itu, mulai apa, ada suara apa, dengar apa gitu? Memang awal kejadiannya Pak tanggal 7 hujan lebat satu hari satu malam ya, hari Sabtu kalau nggak salah. Nah hari Sabtu kemudian tanggal 8 Februari itu mulai jalan retak-retak. Mulainya awalnya jalan dulu, saya pas lewat pasar jalan retak-retak, saya langsung bergas ke tempat desa. Pak jalan sudah retak-retak ya, langsung menuju desa yang berada di desa hari Seninnya secara otomatis tidak bisa dilalui, jangankan kendaraan roda 4, roda 2 pun hari Senin Selasa itu tidak bisa dikarenakan dia secara drastis majunya pergeseran tanah ini. Seperti itu. Jadi mulai dari tanggal 7 udah tanggal 7 hujan. Tanggal 8 kena gitu ya, tetap jalan langsung tanah bergeser secara drastis ya, otomatis yang 5 RT-an ini terisolir masalah akses jalan sampai saat. Berapa RT? 5 Pak. Berapa kakak Pak? Kakaknya kurang lebih 700 kakak. 700 kakak yang 5 RT. Yang 5 RT. Terus sekarang kondisinya? Kondisinya ya cukup memperhatikan juga Pak, karena kan ngambil barang, ngambil kebutuhan sehari-hari dari pasar dipikul dulu, melihat kepala secara langsung apa juga. Nah ada juga sayur-sayur yang dipanen mau dijual ke pasar juga. Jadi nambah modal Pak. Saya sendiri suka mengolah beras sampai saat ini secara total. Libur ya? Libur. Tapi lebih ke akses ya Pak ya? Tapi kalau ancaman secara efek dari longsor itu di luar akses itu, misalkan rumah kah yang terancam gitu kan, ada gak? Harus direlokasi kah atau seperti apa? Harus direlokasi. Memang begini Pak, kemarin Bapak Bupati ada kesini menunjuk secara langsung. 0511 jalan itu sudah tidak layak. 0112 ini sekalipun SD-nya juga ini sudah tidak layak, harus direlokasi. Cuman berupayanya Bapak Bupati di sana di atas ada tanah MPM. Tapi mudah-mudahan kita doanya aja dari Bapak biar dilancarkan ya itu. Memang saya sendiri sudah tidak merasa nyaman Pak di sini, dikarenakan ini sudah beberapa kali kejadian seperti itu. Memang sudah berapa kali Pak kejadian ini? Saya Pak udah berapa lama tinggal di sini?
tinggal di sini, saya lahir dari sini. Asli? Asli dari sini. Cuman asalnya di 02 di bawah, tidak ada ancaman untuk pindah ke sini, ke RT 02. Kalau nggak salah, seingat saya waktu kecil, Pak, tahun 2011 itu habis. Yang berupa sawah itu longsor semua. Dulu, Pak. Ada lagi tahun 98. Sudah kejadian juga masih lokasi ini. 2017 juga ada, cuman kecil. Sekarang 2021 kejadian di seperti ini. Ini paling besar berarti dari tadi rangkaian. Paling besar, Pak. Paling besar. Bapak kan lahir dari sini, tinggal di sini kan sampai sekarang. Tahu nggak sih penyebabnya kenapa bisa sampai pergerakan di tanah ini terus terjadi? Sulit diprediksi ya, Pak, dikarenakan kalau tanah di sini semuanya juga aksesnya kebanyakan mayoritasnya sawah. Tapi kan yang lain mah tidak ada gejala pergeseran tanah. Ya nyaman-nyaman saja, Pak. Tapi kalau lokasi seperti ini tahu ada apa? Tapi hasil dari yang disampaikan pemerintah melalui BMKG atau BPBD atau BNPB, apa kondisi tanah di sini, apakah memang labil atau? Ya katanya jadi kalau tanah di sini, Pak, jadi dalamnya itu sudah seperti lokasi yang lain, ada kompos-kompos. Makanya waktu 2098 itu, Pak, hati-hati dikarenakan dalamnya kompos. Sudah ada mengatakan seperti itu. Nah, setelah kejadian ini, masyarakat sendiri tetap tinggal di sini, yang 5 KRT-an itu? Ya, tetap tinggal di situ. Tetap tinggal di sini? Cuman untuk pemukiman ya nyaman-nyaman saja, Pak. Cuman akses jalan yang paling utama, yang paling berat. Tapi ada nggak sih harapan dari masyarakat sendiri, misalkan untuk direlokasi gitu, karena ketakutan, karena ada ribuan, ada nggak sih? Ya. Kalau harapan masyarakat mah, kita memang itu paling diprioritaskan, cuman belum ada respon, belum ada hasil barangkali pemerintah, dan mulai dari pihak pemerintah desa dan sebagainya. Kalau masyarakat tidak ada yang keberatan, kalau di arah lokasi yang paling tidak ada, semuanya juga mengharapkan. Jadi ya, tapi masyarakat ingin berarti di lokasi. Terutama Pak, 01, 12 dan 05, 11. Itu yang paling menunggu di arah lokasi mereka. Berharap lokasi. Berharap. Tapi jangan sampai nanti misalkan pemerintah sudah menyiapkan lahan, tapi masyarakatnya enggan dengan alasan ini kan mata pencaharian gitu, ini segala macamnya gitu loh. Tapi kemarin juga saya sudah merapatkan bikin musyawarah dari masyarakat semuanya RT, dikarenakan yang paling membutuhkan jalan. Saya tanya kepada terutama RT 01 ini, apabila direlokasi oleh pemerintah, ini Pak, terus jujur ya, saya jujur ini bukan tanah adat atau napi atau milik pribadi, ini menumpang tanah desa. Oh, ini punya desa. Punya desa. Desa. Yang 01, 12 itu semuanya di tanah desa. Makanya tidak ada yang keberatan. Tidak. Terus aktivitas sekolah ini? Aktivitas kalau memang sebelum ada COVID mah paling khawatir mah itu anak sekolah. Sampai tiap pagi dan si menjelang siang menjemput anaknya digendong-gendong. Kalau aktivitas sekolah. Tadi makanan berapa tadi? Berapa kakak? Kurang lebih 700 kakak. 700 kakak lumayan banyak. Karena kan kalau pilek jadi 4 TPS. Terus kalau keseharian rata-rata masyarakat di sini apa mata pencaharian? Mata pencahariannya ada yang suka buruh ke atas, yang buruh berkembang banyak di tanah PM. Ada juga yang sehari-hari biasa di daerah sini, yang kebanyakan berupa mayoritas ada yang di daerah, bukan petani itu di sini. Petani juga ada, cuman ya satu kampung itu tidak semuanya petani, ada yang buruh, ada yang terus. Kalau yang longsoran ini tanah siapa? Tanah desa juga ini? Bukan,
tanah milik. Oh, tanah milik semua. Tanah desa ini bakal semua. Oh, tanah desa ini SDM. Nah, kalau dulu kalau nggak salah 35. Cuman tanahnya tidak ada yang stabil. Labil kalau, ya. Kalau misalkan tanah desa bisa memungkinkan dibikin pemukiman, semuanya juga udah dipindahin. Namun yang sudah ada di sini juga cukup mengkhawatirkan. Terima kasih. Kadang sudah memberikan informasi buat kami yang mudah-mudahan apa yang tadi diminta berkaitan soal relokasi ya, terutama karena kalau tadi kita sedikit cerita ada beberapa imbauan dari mental GKPPB di APBNPB yang ini sudah tidak layak untuk dihuni, ya masyarakat harus sadar diri ya, masih aman. Karena saya juga ngelihat ini luar biasa dampaknya, pergerakan tanah itu sampai habis. Tadi beberapa jalan juga putus. Minimal tidak mungkin bisa digarap lagi yang kali kayak gini. Paling kalau bisa juga sepakat warga ini ditanaman pohon keras. Tanaman pohon keras. Artinya tidak bukan produksi lah ya, lahan produksi ya. Tanaman aja. Pak Dadang, hatur nuhun. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan terkabul semua, mudah-mudahan masyarakat amin juga sehat. Ya, Sobat Cirek, itu obrolan kita dengan Pak Ketua RW, Pak Dadang, dan nanti di perjalanan kita lihat beberapa akibat dari pergerakan tanah di Desa Batu Lawang. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa rumah warga di Kampung Sinanglangu terdampak cukup parah. Sebagian di antaranya sudah mengosongkan bangunan yang mereka tempati dan memilih menginap di rumah saudaranya. Karena tempat pengungsian yang disediakan pemerintah tidak dapat menampung. Saya merasakan kegetiran yang warga sampaikan. Setiap malam ketika turun hujan, warga dihantui kecemasan. Takut musibah longsor kembali terjadi. Tidak banyak yang mereka inginkan, hanya rasa aman dan nyaman sudah cukup untuk mereka bisa kembali melanjutkan hidup. Dikutip dari cianjurexpress.net, PLT Bupati Cianjur Herman Suherman meminta warga untuk segera pindah ke tempat yang lebih aman. Pemerintah akan merelokasi korban pergerakan tanah dengan mulai mengidentifikasi banyaknya warga yang terdampak. Pemkab Cianjur pun akan berkoordinasi dengan manajemen perkebunan yang berada di Desa Batu Lawang untuk menyediakan lahannya sebagai tempat relokasi warga. Pemerintah Kabupaten Cianjur pun harus aktif berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar bencana pergerakan tanah tidak lagi terjadi. Salah satunya dengan menekan pengalihan fungsi lahan yang dilakukan oleh warga. Lokasi pergerakan tanah seharusnya ditanami pohon-pohon keras agar akarnya bisa mengikat tanah sehingga minim terjadi longsor. Stop alih fungsi lahan untuk kebaikan kita bersama. Merawat alam memanjangkan peradaban.